ini iki anu Astagfirullah. Iki sing dicolek mandor gak apa-apa dong, iki gak apa-apa. Astagfirullah. Aku malah kaget. Ya terus mau coba eksperimen gimana? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel Dimas Channel, bro. Jangan jawa say Jawari. Oke, tadi hari ini alhamdulillah channel Dimas Channel sudah bisa upload lagi. Setelah kita uploadnya di 20 untuk Dimas Channel 2, iki kita sekarang bisa upload lagi, bro. Ya, sepurane Dewi Nani kena banned. Dan teman-teman sing notifikasinya kemarin tidak ada dan menanyakan kenapa Dimas Channel tidak upload selama beberapa hari, mungkin dirimu belum subscribe channel Dimas Channel 2. Oke? Apa? Sekarang kita sudah di anu, guys. Kita di Ngawi, kita bakalan ngonten di sini. Ya. Kini Ngawi iki. Kita sudah berada di gas go gas. Di siapa? Ora. Oh, ini anu iki. Bahan bakare dari telek sapi lho. Lah iya, gas telek sapi. Gas telek sapi gitu. Oke, kita di awake sudah di Ngawi, guys. Kita bakalan sudah di kandang sawo jajar farm. Hari ini kita bakalan konten bersama teman-teman yang ada di Ngawi. Ya, dan AWD bakalan gawe konten kuwi numpak sapi. Turun tau, Jak? Turun tau, Jak? Belum ya? Wis, Nek. Alah, janganku dek cilik kan lu cilik lali ya pramo. Dek cilik-cilik. Nah, aku dek cilik biasa kowe ben mas sapi ngono kuwi. Sapi apa? Sapi celengan. Sapi perah. Sapi celengan, Bro. Oke, kita sudah bersama dengan Mas Tompel, guys. Nanti kita sudah apa? Di Mas Tompel. Nah, oke. Malah bunga. Oke, kita sama Mas Tompel. Nanti kita bakalan bersama Pak Saiful selaku ownernya di sini. Ya, sapi-sapi itu sekalian tak spill no harga-harga dan yang lain-lainnya. Ayo, Pra. Sapi-sapi kan ini kan 3 bulan lagi kan setelah Idul Fitri, Idul Adha. Oke. Sapi ale lendak kambing. Dadi engko teman-teman bisa untuk rekomendasi dirimu nek golek sapi ini. Piye Mas Ur? Jane menawa masuk regane. Iki ning pintu masuk sapi ini wis oke. Ayo terus kae, guri kae iki pakane Mas. Makan aku ngomong iki iki hektaran kuwi. Iki hektaran kuwi. Tapi iya Mas dipikir dipikirke ngono. Iya. Dadi nek misale pengen usaha sapi iki, kene ya tetep gak bingung mahalnya. Nah, lho wong yo iso anu pari, terus jagung. Jagung yo enek terus kae gajah. Ini ngawari banget sapi ini iki berarti rono-rono. Iya, rono mupur rono Mas. Oke, anyar-anyar. Iya, rono-rono bereng. Yuk, kita nanti bertemu dengan ada, kita bertemu dengan Pak Saiful, guys. Saiful Jamil, guys. Iya. Dene Jamil. Oh iya, Saiful. Saiful Jamal, guys. Kano sawo jajar. Jajar ini. Boleh. Nene. Apa itu? Lambe Saiful siapa? Jamal. Jamal. Jamil ora. Ngawur ya. Jamal. Ora ora. Jamal ini ngane tukang ngelas. Sembrek. Astagfirullah. Ya Allah. Pasal-pasal. Aman. Aman. Andor gue golok ora, Dor? Gak golok. Jalan beli sapi. Ora ora. Mati kira-kira sapi engko. Aduh. Ya ora. Oke, guys, kini lama tidak bermain di sini. Enggak apa-apa, Pak. Jadi kok terakhir kapan, Pak? Kapan, Mas? Oh, setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu kita ketemu Mas Sebul di sini, guys. Sama Mas. Yang dulunya jomblo sekarang udah apa? Beristri. Oh, alhamdulillah. Iya. Bingung. Yes, mandar di sini berarti orang di Ilsa ya Ren. Iya, orang. Eh, kan sih, wis rapi perempuan. Rapi lah. Wis lah. Rapi. Kae lho sik kita sak tumpah mesti ya. Kae kok iki tetan iki. Kan ora didol ae. Pacak. Pacak. Ya, sana saya guys nanti kita
apa berkeliling-berkeliling. Ini kalem menurut ya. Kamu bisa-bisa lu, Dok? Mah. Saya beda lagi. Oke guys, kita sudah berbincang-bincang ini. Orang kerasa jam berapa? Jam 4 ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi sudah mulai mendekati beduk. Beduk apa? Beduk maghrib. Taruh beduk galan. Beterang kenapa, Dar? Ayo Mas Paul. Beterang. Ayo Mas. Cerah. Iya. Sawane aku ngingeti mandur poso-poso cerah ra ini. Kilo, kilo Dor. Eh, dek iki kan kopi rek perkara slet pitik. Lah, kilo slet sapi Dor. Lah iki malah ilang. Sapi diagram. Ngawur ya kilo. Oke, iki dadi apa jadi kira-kira. Eh, kok spill sithik regane? Apa sapa arti uang cocok kita korban beli di sini. Oke. Ya, Bro. Wah, emang apa lagi? Emang apa lagi? Mangato. Oh, orang mangato. Aku, niki sampai niki pak. Ini jenis limosin mas. Jenis limosin. Ini buat umur berapa tahun ini? Ini 4-5 tahun mas. 4 sampai lima. Di dalamnya reaktor mari ya. Jadi yo gak eruh ulang tahunnya ngapain? Rumahnya gusu. Rumahnya gilo mas. Rumah kamu dong. Rumah. Sek jangan. Ya makanya jelasin. Ini sekitar 4-5 tahun. 4-5 tahun. Bobotnya sudah di atas 1 ton. Nah, ini bisa ditunggangin Mas Mandor. Oh, enggak. Duh, enggak, kok iya. Jangan enggak. Ya, enggak, ayo cek. Ini enggak ada pegangannya. Lah yo kae lah disiapno kalau. Kan disiapno kae kok bakal menunggangi niku. Sinten namine niku, Pak? Mbah Slamet. 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 Niku umur berapa tahun kemuna? 8 tahun. 7 tahun enggak apa-apa. 7 tahun nanti bakalan kita. Jadi memang tunggangi. Di sini itu kita ada beberapa sapi koleksi, ada beberapa sapi yang dijual belikan. Ada koleksi juga gitu? Ada dong. Oh, koleksinya owner guys nanti bakal. Sampean kan Rene gara-gara ndelok Mas Tompel numpak sapi gitu. Benar sekali. Katanya iya. Penasaran. Tapi anu, Mas Dimas Rene akhirnya iku apa? Kilo karo kilo. Basuro ya toh? Penasaran. Penasaran karo Basuro iki. Enak di Triwi Suro tuh. Emang? Enak iki Basuro. Basuro sana sing gue kene. Gue enak Mas. Belum ada kene tadi Mas. Harga. Harga Basuro. Nanti di belakangnya. Di belakangnya ada Siti ada Siti. Nah, siapa tahu ada yang malah pemirsane keduluan dengan kita ya, ya. Sing jelas sih bobot itu udah di atas 1 ton. Ya, pemirsa yang biasa kurban pastinya tahu harga sapi di atas 1 ton harganya berapa. Nah, jadi komen Bro ya, nah, komen harga sapi berapa, di atas 1 ton berapa. Nanti biar di review sama Pak Saipul bener apa ora harga sing mbok kasih di komentar itu tadi. Nah, ngono kan yo. Nanti aku bakalan tekok-tekok di belakang. Yo, Bro. Mana duit cucuk itu kene kene, nek ora cucuk urban pitik. Kan kok langsung diteren dhewe Mas ya? Iya, langsung teren. Begi bus kok kena aku tekin. Langsung teren. Ora tuku ya. Langsung teren. Menjo. Tapi kudu dasare nang mesti nonton tangga bayi. Ana apa jenis review? Kok sungune ora nek? Ini sungune boten enten, Pak. Ngono gundul, Bo. Kok suwe itu, Cak? Lah, lar di sungune. Wis ana lek kontole ke piye? Mbah Suro jenenge Mbah Suro masa. Oh iya ya. Ayo. Lah butuh banget jebono. 1 ton. Nah, berarti konten saya sama Mas Tempel kemarin berhasil. Berhasil. Karena sudah memancing Mas Dimas Zainal dari Cepu jauh-jauh ke sini, ya toh? Umumnya kepada kaum-kaum milenial biar mau berwisata melihat sapi, setidaknya mau beternak sapi nantinya. Nah, sapinya udah berapa? Dua. Mana mau itu? Cewek-cewek. Wah, iya sapi kok cewek. Tapi anu ngejak barter iki, Mas. Tete. Tete. Tapi melayani tete boten di sini. Melayani, Mas. Seumpama ini kan mandor kan mau tete sapi kan? Boleh. Nah, buat tete apa mau? Celeng. Sapi ku kan loro. Tete sing lanang. Iki iki enek iki. Kak kenten jenengan nek tumbal niku sapi dari umur napa dari bekase? Nek aku gini Mas. Berpun. Tuku sapi semeneng masuk regane ngono. Nek kula eten, mo, sapi regane piro? Piro to kono? Aku kae tuku pedet 6 juta. 6 juta. Iki wis berapa tahun? 3 tahun. Wis 4,5 yo gak. Soale saiki. Lele yo. Gak masuk yo. Gak masuk. Kan semua barang yang second kan pasti turun to, Pak. Apa nek wedo? Iki sing dimaksudi paling besi-besi lho. Nah, iya.
tapi ini kegiatan di sini sangat banyak nih, banyak teman-teman PKL dari Malang, dari banyak banget. Semarang. Paling jauh dari mana, Pak? Dari Aceh. Dari kemarin Aceh, Mas ya? Aceh. Dari Universitas Sahkuala Aceh kono, Bu, dia Aceh. Karo sama dari Payakumbuh, Padang Pondino, Mas. Padang. Di sini berapa bulan di sini? 3 bulan sama 2 bulan. Mau 10 gaji lumayan ya. Makanya dekne golek-golek PKL di Semarang. Gratis to ya. PKL di sini tujuannya berapa orang per tahunnya itu? Banyak, Mas. Banyak. Setiap bulan pasti ada 5-6 orang tuh pasti ada. Oh. Karena ya mereka itu membutuhkan tempat yang memang mensupport untuk mereka belajar. Di sini makanya sapinya bermacam-macam. Oh, anak sing putih, anak sing ireng. Walah. Lho lho lho. Iya to, Dok. Niki ora ora. Ireng ora. Kalau sing gaudi, sing cilik. Nah, ini untuk kelompok sapi-sapi besar kita taruh sini karena untuk memancing penonton negatif ya. Positif to kok negatif. Aku sapi. Niku jenis sapi napa Jawa? Sapi PO, Jawa, Pak. Jawa ge. Peranakan omol. Bener to cak nyapa wingi. Nek kenapa kene nah. Wis gendang gak apa jek ngomong kene bertekok Mas Suryo. Beda jenisnya sapi merah sama sapi putih. Untuk menciptakan satu ton itu butuh waktu yang sangat panjang. Kalau sapi putih. Sapi putih contoh itu yang paling ujung yang biasa Mas Dimas tunggangi. Sudah dah sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Berarti dari perdet sampai ya. Besar seperti ini harus membutuhkan waktu. Ya, waktu yang sangat panjang. Kalau ini 4 sampai 5 tahun sudah bisa besar. Kalau memang postur badannya itu nah ini kan yang paling kecil Pak, ini bisa ini eksperimen Pak, ini oh, ini anu eksperimen apa deh ini sendiri jadi mandor gak apa dong ini gak apa lagi aku malah kaget ini sampai medulo ya kak masa iya kita ini rai rai nane kayak siapa otong ya rai nane hari otong enggak ini apa jenengan mau eksperimen seperti apa gimana sapi Madura itu kan terkenal sapinya ya nyun sewu kecil ya Mas ya ini 9 juta kita 8 juta ini 8 juta 8 juta ya terus kondom lo kuat Mas sekiranya kondom lo Pak 10 juta ya terus kondom ini mau jadi eksperimen gimana ya bentuk bentuk le iki sapi ora nek upas iki nyapo kok kaget barang iki lho ora wek ngono ya mau bukan masalah upas iki ngunggar-ngunggar lah ya wajib tentang berek oke monggo Pak sapi Madura itu terkenal kecil harganya juga sangat ekonomis bisa enggak sapi Madura itu kita pelihara kita gemukkan ternyata bisa mbok pondok ora kuat dosa ini gemuk lagi. Ini berapa tahun selama berdua? Ini kopi ini sama sekitar 7 sampai 8 bulan. Tuh, 7 sampai 8 bulan sudah seperti ini. Pertanyaan ini pertanyaan, Mas. Iya. Kenapa kok rantai? Anggur rantai. Orang anggur tamar anggur rantai iki apa karena rangkel tutur rantai? Sapi ini gregas gitu. Oh, makanya rantai. Otaknya gregas. Sementara tidak makan tumbuhan. Oh iya, jadi otaknya. Sapi Madura kan berhubungan dengan besi. Oh. Iya, identitas. Tapi sapi ini gini. Tapi tenang aja teman-teman semua. Di Sawah Jajar ini tidak hanya menyediakan sapi-sapi besar, sapi kecil juga ada. Ekonomis ya, juga ada. Harga dari berapa Pak? Nih harga kan anu kan ekonomis dari berapa sampai berapa gitu. Ekonomis kan? Ini kita sediakan sapi Madura. Nah, mulai dari harga 17-18 juta sampai 17-18 itu sudah bisa untuk korban. Sudah no. Sudah. Jadi bias. Nek kowe duit 17 juta daripada mbok tuku motor Beat mending go sedekah. Ya. Kurban. Soale numpak sapi. Saya masuk tanane ngene, Mas. Daripada go tuku motor Beat kalau mbok kurban. Saya memang mergawe. Ya mergawe sebenarnya ning Gusti Allah kono tumpakane sapi yo. Cocok. Oh, berarti kita perlu korban ya Mas Dim? Korban jangan aku cari belmu kok tinggal kene ya gak sabar itu kan ningkat dong korban ya tapi sampai ini kayak gini orang mau ngerti yang larang-larang dong untuk nek momen jadi sudah ini kan pasti kan larang tapi nek momen dirimu dengan harga ekonomi saja tapi nanti setelah bulan Idul Adha mau datang harganya di sini tetap stabil tetap Mas tetap no karena stabil karena apa kalau di pasar kan mungkin karena di sini pasar tapi yang ikuti harga pasaran kalau di sini gimana kita melayani customer Mas kita pengennya customer itu tahun depan juga beli lagi di sini
Jadi di sini beli sekarang diambilnya nanti kurban. Jadi titipnya gratis, tidak bayar. Oh, bisa Pak. Ya. Harganya harga sekarang. Iya. Oh, tidak usah harga apa itu itulah kan betul sang ya. Tapi mau ngoyong Mas yang ini sudah jelas sapi. Iso yo. Itu apa Pak? Yo kan ini kan pasti kan apa teman-teman kan harus nyelengi dulu Pak. Ya, ada ya. Waktu spare waktu 3 bulan ini 3 kan bulan. Harus nyelengi. Ya perasa perasa saya gajiannya 8 juta. Nyelengi cah. 5 jutaan yo toh kurang tak 15 juta. Iso tuku sapi ning kene. Oke. Nek umpama ngono Mas, nuwun sewu. Kan ada mesti yang takok to. Iku nek enek nuwun sewu, nggih. Enek sakite sapi to piye sama. Nah, itu kan garansi, Mas. Oh, ada garansinya juga. Tanggung jawab. Kita tanggung jawab sampai hari pengiriman. Nah, ngono lho. Mending tak tuku saiki, diopeni ning kene, nek paman sapi mloro digaransi. Klaim garansi, guys, mbok ganti gear, ganti opo. Tapi dilemokke, tetep diopeni. Tetep porsi makane tetep kita jaga. Nah, tak Mas. Pemain tuku saiki jipuk tahun ngarep bisa berapa? Bisa mah, tapi harganya dua kali lipat. Kok tega kok murah? Ini tega kok murah ya bang kayak gitu. Oke, main-main. Jangan sore jak. Mas, ya aku yo nek pertanyaan Mas. Pertanyaane kok ana Mas, ada pertanyaan iki. Umpama aku tubas pedet terus tak titip kene, tak jukur rong tahun kas piye? Teman-teman di rumah, saksikan video kita terus, kita akan keluarkan Basuro karena Mas Dimas tadi penasaran sama Basuro. Basuro. Ikuti terus videonya. Yo. Basuro, Basuro. Yo. Ayo Basuro. Yo. Sini Dok. Cekel mau. Masuk ya sini. Oke, guys. Gak mau bakalan ma apa jenis itu lo? Foto niki. Aja nih gurih sampean ke saya Pak. Sapi mas gak jalan. Oh, orangnya Pak Ion. Gagal lagi. Gila nih, dikit-dikit tuh lagi. Mas, 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 bro, iki anu iki, apa jenenge rutun mobil? Iya, Pak. Pajero lah yo. Innova, Innova. Ganti. Ganti, Pak. Wes goreng mulai gak apa-apa. Iki tinggal-tinggal mati kita, guys. Ini sampean foto mana enak mati sekali ini. Ini umurnya berapa? 7 ya? Gue gak nyampe mati. Oh gak nyampe apa? 4 sampai 5. Ini saya gudi nih mas. Ini awalnya saya kendor mas. Dari sapi bisa. Bisa. Gue tadi mau gini nih. Ini masih kendor. Oh ini masih kendor? Masih kendor masih bisa numpuk. Ini kendor kalau dia mandor. Bisa ya. Bisa. Ini bisa ditunggangi? Bisa dong. Jangan, jangan ini. Ini apa? Coromono. Jajan. Oh enggak, Jo. Apa? Tadi sih jatuh banyak. Demuni, anu, dajal mongki. Cencang malah mongki. Eh, tangannya bubur nih gini loh, kita demuni. Wander. Kameramen muter, biar kita api. Ya muter, biar biar. Dekat ya? Dekat, berani ya? Dekat. Mati berani, mati berani ya. Mati berani. Ini mau, ini mau, ini mau. Ayo, ayo. Wah, kok banteng ya? Ngawur, kok banteng. Kita gulit kolak iki. Iki mendek, Dor. Iki mendek. Apa sehari ngenten ki habis berapa katul? Katul. Napa iki Pak Ame? Pakane konsentrat, Mas. Konsentrat yo. Sentrat, Bro. Konsentrat 10 kilo per hari. 10 kilo per hari. Iki gulune, Mas yo. Nggih. Digo mangan sa RT nek cukup, Mas. Buah apa ya, Dor? Sa RT. Nggih. Lah daging kalau pindah. Lah, rene ya. Thumbnail, Mas, thumbnail. Thumbnail. Wedi ya kene gurih selempak malah.
Wis angel sampe iki. Iki terus anu Mas, terus nuwayu muring-muring tau ora Mas? Enggak tahu. Nek sapi limos ini enggak galak sih Mas. Dia ini nek arane genetika itu dia memang tumbukan. Males wis kelemon wis. Wis mager wis bekam mlaku nggih, mager. Nek mager. Apa mlaku wegah nek nyunggar ora gitu. Ikinya. Yo tokno. Tahu aku, sapi uang sapi, tapi muncul melebu mbakku. Muncul sih. Untuk ramugah tingkat. Rayun tak. Ayo Mas Dimas naik Mas Dimas. Kusek sekaya lo sudah siap no. Oh iya. Kita naik ini kita naik. Mungkin ini jod. Pelaku. Kon laku mau. Ayo cak laku. Beli kan dianggi. Laku ngarepe lo. Cantang ngarepe. Ayo. Jaga. Aku nak lihat. Ya Allah, saya pengen beli sampai ini. Kau di mana? 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 K